Babin Kamtipmas Kelurahan Jembatan 5 Polsek Tambora Aibtu Suparno bersama dengan tiga pilar menghadiri rapat pleno terbuka dalam rangka rekapitulasi daftar pemilih tetap hasil perbaikan DPSHEP Pemilih Umum 2019 dan sekaligus deklarasi pemilu damai di Aula Kantor Kelurahan Jembatan 5. Adapun hasil perbaikan DPSHP dilaporkan untuk Kelurahan Jembatan 5 untuk 8 RW sebanyak 70 TPS dengan jumlah pemilih keseluruhannya berjumlah 17.499 orang. Giat rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap hasil perbaikan DPSHP pemilu tahun 2019 selesai situasi berjalan aman dan lancar. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtipmas Kelurahan Jembatan 5 Aibtu Suparno. Salam Terbata.